Semuanya, udah lama sekali saya nggak upload video di YouTube saya sejak Pak Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Mulai sekarang saya akan mulai aktif lagi upload video, tapi tidak lagi untuk dukungan politik. Tapi lebih pada berbagi sebagian dari aktivitas saya sebagai single mommy di Belanda. Ya, untuk kali ini saya mau berbagi cerita tentang baju yang saya pakai saat ini. Baju ini saya beli melalui Wehkam namanya. It is in belanja online. Harganya 6,93 sen ya, hampir 7 euro. Dipakainya enak sekali. Punya CNA Clockhouse. Nah, saya mau kasih lihat bagaimana saya memakai blus ini dengan celana panjang warna hijau tua. Blus ini saya suka waktu itu karena dia memiliki berbagai warna, jadi bisa dikombinasi dengan warna kuning, hijau, atau apa aja putih gitu. Lumayan, dipakainya enak, bahannya jatuh. Oke, nah setelah ini saya akan kasih lihat video saya dimana saya sedang memperagakan blues ini. Saat saya bikin video ini, ya maaf ya, nggak pakai make up. Tapi saya kalau di rumah sangat menikmati sekali nggak pakai make up. Dan rupanya akhir-akhir ini saya sudah mulai agak percaya diri untuk membiarkan rambut putih saya yang sudah mulai bertumbuhan untuk tidak ke saya cat ke warna hitam lagi. Gak tahu nih sampai kapan saya sanggup. Sebenarnya sih saya bangga dengan mulai memutihnya rambut saya. Itu pertanda tentang saya pasti lebih baik dari yang dulu. Pertanda kebijaksanaan. Pertanda anak-anak saya sudah besar. Gak cuma anak-anak, ada juga ini yang di sini di samping saya. Nah, saya nggak sendiri ya, ditemani sama ini. Terus ada lagi di bawahnya dia tuh. Kelihatan nggak tuh yang di bawah? Bentar, bentar, bentar.
Iya, tuh. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe.